بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي الحمد لله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pemirsa semuanya. Karena dengan rahmatnya lah, dengan karunia-Nya lah kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih Ramadan. <coughs> Mudah-mudahan eh, <coughs> Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan yang memberikan banyak keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba membahas tentang amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan ya. Amalan-amalan yang utama di bulan suci Ramadan. Secara umum <tuh> di bulan Ramadan ini Allah memberikan ya banyak sekali kemudahan, banyak sekali keberkahan dan kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Dan secara umum, amal ibadah, amal soleh di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan. Dan Ramadan ini salah satu keistimewaannya adalah merupakan Thahrun Mubarak. Bulan yang penuh berkah dan musimul khair ya, satu waktu yang banyak sekali di situ kebaikannya, banyak sekali di situ bonusnya, insentifnya. Kalau misalnya kita ibaratkan sebuah perusahaan yang Pimpinannya mengedarkan satu pengumuman surat edaran, menyebutkan bahwa nanti bulan depan kita akan e, membuat satu bulan khusus, momen khusus, di mana di bulan itu semua pekerjaan, semua kinerja, semua yang dilakukan oleh pegawai karyawan itu akan dinilai akan dan akan diberikan bonus dan ganjaran yang berlipat. akan mendapatkan honor yang berlipat. Ya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Dengan surat edaran ini tentu semua pegawai, semua karyawan akan antusias, semangat untuk ya untuk ambil bagian, semangat untuk bisa mendapatkan bonus-bonus yang sudah dijanjikan apalagi bonus-bonus tersebut adalah bonus yang sangat besar ya, sangat luar biasa. E, sangat e, menyenangkan para karyawan. Tentu mereka semuanya akan semangat dan antusias untuk bisa meraih dan mendapatkan Bonus sebanyak-banyaknya, apakah namanya? Bonus mendapatkan hadiah umroh, hadiah haji, mendapatkan uh, ti uh, tiket perjalanan untuk jalan-jalan uh, ke satu negara yang, uh, <tuh> yang indah dan seterusnya, dan dikhususkan hanya satu bulan itu saja. <tuh> E, perusahaan memberikan honor, insentif, dan bonus yang luar biasa. Dan kalau kita mendapati ada satu dua pegawai yang tidak semangat, tidak antusias, tidak mau mendapatkan sedikit pun bonus yang sudah dijanjikan, tentu e, ada masalah di pegawai tersebut. Karena itu, kita di bulan Ramadan ini. Adalah bulan yang dipenuhi dengan berbagai kebaikan. Karena itu, dalam sebuah riwayat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap malam itu ada malaikat yang menyuruh, 'Ya al Khair Akbil, Wa Ya Bagian Syar aksir. Oleh orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah, bersegeralah.' Dapatkan kebaikan tersebut, dan siapa yang menginginkan keburukan, berhentilah, stoplah, jangan diteruskan. Jadi, e, luar biasa, Ramadan ini harus ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita menjadi golongan yang merugi di bulan Ramadan ini, dan di antara amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini yang selain puasa tentunya ya dan amalan-amalan e, yang sunnah diantaranya adalah e, Qiyamul Lail baca Al-Quran bersedekah kemudian beribukaan itikaf e, umroh dan memperbanyak doa, zikir, dan istighfar terkait dengan puasa dan ini adalah merupakan amalan utama di bulan Ramadan di mana salah satu uh, <coughs> uh, kewajiban yang harus ditunaikan di bulan Ramadan adalah berpuasa ya. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil al quran hudal linnas subayyinati minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra, fal siapa yang kalian mendapati bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Dan puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu amalan yang paling utama. Ya, kita melihat pahalanya itu luar biasa Rasulullah menegaskan bahwa amalan-amalan selain puasa itu Allah lipat gandakan pahalanya dari uh, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Sementara puasa itu diistimewakan ya, diistimewakan uh, Allah akan membalas tanpa ya, tanpa batasan ya, tanpa batasan. Eh uh, pahalanya yang luar biasa. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa itu jelas lebih wangi ya dari wanginya minyak minyak wangi kasturi ini baunya saja bagaimana pula orangnya kemudian doa orang yang berpuasa itu mustajab kemudian orang yang berpuasa itu memiliki banyak keba kebahagiaan diantaranya adalah bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu dengan Tuhannya dan juga sorga ada satu sorga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa itu ar e, Kemudian e, ditegaskan oleh Rasulullah bahwa orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dan juga Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa kelak puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian amalan e, yang paling utama juga sesudah e, puasa adalah qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu secara umum adalah merupakan amalan yang sangat e, utama, sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi e, wasallam istiqomah. Beliau senantiasa melaksanakan qiyamul lail walaupun tidak setiap malam ya namun beliau rajin qiyamul lail dan salat malamnya itu cukup panjang ya salat malamnya itu cukup panjang bisa berjam-jam sampai terkadang para sahabat istri Rasulullah iba melihat Rasulullah sallallahu karena sangkin lamanya beliau berdiri untuk salat tahajud qiyamul layl. dan salafus sahabat rasul ya, para tabiin atba'ut tabiin mereka adalah generasi-generasi terbaik yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah qiyamul Kiamulail ini memiliki keutamaan yang luar biasa Ya, karena itulah para salafus soleh mengikuti jejak Rasulullah dalam hal ini. Di Qiyamul Lail, ya, seorang hamba menghadap Tuhannya, mengadu kepada Tuhannya, berkomunikasi, munajat kepada Tuhannya. ya Ia kurangi masa tidurnya. Ia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ia kuatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akui kesalahan dan kekhilafannya dosa-dosa yang terlanjur ia perbuat dan ia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan amalan yang luar biasa, amalan yang sangat utama di saat orang lain pada tidur ya, ada hamba-hamba Allah yang berdiri ya, yang bangun yang melakukan uh, qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang ya, yang melakukan qiyamul lail itu adalah merupakan salah satu uh, ciri orang yang akan masuk surga dengan nyaman dan khusus untuk bulan Ramadan maka qiyamul Lail itu memiliki keutamaan yang, yang yang besar juga sebagaimana hadis yang masyhur kita dengar man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala <tuh> Kalau kita sudah mengetahui keutamaan Qiyamul ini Maka kita bermohon kepada Allah Semoga ini menjadi kebiasaan kita Sesudah berakhirnya Ramadan Ketika Ramadan meninggalkan kita Maka ini sebagaimana sudah kita biasakan di Ramadan Ini hendaknya menjadi kebiasaan kita juga di luar Ramadan dan itu adalah merupakan salah satu tanda ya, salah satu tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang eh, jumlah rakaat eh, qiyamul lail eh, di bulan Ramadan atau yang biasa disebut dengan salat tarawih itu <tuh> tidak ada sebenarnya ketentuannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada batasannya ya walaupun ada hadis yang menyebutkan Rasulullah eh, Qiyamul lailnya itu baik Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Namun ada juga hadis yang lain menunjukkan 13 rakaat dan seterusnya. <tuh> dan pendapat yang kuat Allah alam tidak ada batasan. Ya, ditetapkan oleh Rasulullah karena itu tidak perlu kita mempermasalahkan perbedaan jumlah rakaat yang dilakukan oleh umat Islam, ya, selama mereka melakukan qiyamul ini itu adalah merupakan sebuah e, kebaikan yang besar yang harus kita syukuri dan tidak perlu kita perdebatkan dan perselisihkan. Dan terkait waktunya, sebagaimana sudah maklum itu adalah sesudah sholat isya sampai terbitnya fajar sodik dan tentu yang te yang paling utama adalah uh, dilakukan Lail pada sepertiga malam yang terakhir. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu subhanahuwataala, uh, Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan utama juga yang akan mendatangkan banyak sekali kebaikan dan keberkahan untuk kita, untuk hidup kita dan keluarga kita. Kalau tadi kita sebutkan pertama puasa, yang kedua adalah qiyamul lail, yang ketiga adalah qiraatul Qur'an, tilawatul Qur'an, membaca Al-Quran, menghayati Al-Qur'an ya, mempelajari Al-Qur'an. <coughs> Al-Qur'an adalah kitabullah. Adalah merupakan kalamullah. Merupakan mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya maka selamatlah hidupnya dunia akhirat dan siapa yang e, menelantarkan Al-Qur'an tidak e, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya maka siap-siaplah hidupnya akan akan merugi dan sengsara dunia akhirat Al-Quran merupakan kitab suci yang paling utama. Ya, Al-Quran merupakan kitab suci yang paling utama yang turun di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan eh, semua yang terkait dengan Al-Quran menjadi ya, eh, bernilai utama, menjadi eh, memiliki derajat yang yang tinggi, derajat yang utama. Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar malam yang paling utama, lebih baik dari 1000 bulan. Dan turun di bulan Ramadan, jadilah bulan Ramadan bulan yang paling utama. Turun uh, di uh, <coughs> turunkan Eh, kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah Nabi Muhammad, nabi yang paling utama dan eh, diamalkan oleh umat Islam. Jadilah umat Islam, umat yang paling utama eh, lebih baik dari umat-umat yang lain. Karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang-orang eh, yang mempelajari dan mengamalkan serta mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man al Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan uh, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kalian bacalah Al-Qur'an karena sungguh kelak di akhirat Al-Quran itu akan datang, ya, akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. E, di bulan Ramadan ini, e, yang Al-Quran turun di bulan Ramadan, syahrul Ramadan al-ladhi unzila fihil Quran, memiliki... E, Keistimewaan terkait Al-Quran, karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ya, di bulan Ramadan, beliau senantiasa memurojaah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Para sahabat juga, mereka di bulan Ramadan sangat antusias dan e, sangat besar perhatian mereka terhadap Al-Quran, ya, e, seperti sahabat Nabi. Yang eh, digelari itu Nurain, yang memiliki dua cahaya, yaitu Usman bin Affan. Beliau itu di bulan Ramadan, ya, eh, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Setiap hari menghatamkan Al-Quran satu kali, berarti sebulan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali, dan beliaulah yang sudah mengatakan satu perkataan yang masyhur yaitu hurat kulubuna masyabi'a min tilawatil Qur'an au kamakola uh, bin Affan kalaulah hati kita bersih kalaulah hati kita bersih lurus ya, tidak banyak kotorannya tidak banyak nodanya niscaya tidak akan pernah bosan dalam membaca Al-Qur'an tidak akan pernah malas membaca Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Adalah merupakan hadiah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Ya, orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, yang mencintai Al-Qur'an, mempelajari dan mengamalkannya, tentu itulah yang akan membawa kepada e, sorga menda, e, membawanya ke dalam sorga kemudian e, amalan yang terbaik selanjutnya adalah bersedekah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan ya beliau itu adalah manusia yang dermawan dan di bulan Ramadan, kedermawanan beliau itu bertambah e, bertambah besar beliau semakin dermawan di bulan Ramadhan ya, lebih dermawan dari bulan-bulan sebelumnya karena itu dikatakan wakana ajwat mayakun fi Ramadhan ya, wakana ajwat bil khair minarrih al mursalah Beliau itu lebih dermawan, ya, pada bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain, dan e, kedermawanan beliau itu lebih ya, lebih e, baik daripada angin yang berlalu. Artinya, apa artinya beliau itu tidak ada, ya, tidak ada sedikit pun e, e, kebahilan dalam dirinya ya. dan beliau itu ketika ada yang meminta, jangankan ada yang meminta, ya, sebelum diminta pun beliau memberi apalagi kalau dilihat ada orang yang membutuhkan. Dan sedekah itu adalah merupakan amalan yang luar biasa baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, sedekah merupakan amalan yang sangat utama Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, banyak sekali hadis yang menunjukkan hal itu. Di antaranya adalah bahwa e, sedekah itu akan bisa e, menjadi tameng ya, bagi kita dari api neraka. Sedekah itu juga bisa menjadi. E, Penghapus dosa-dosa kita, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa e, sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, dan sedekah itu juga adalah merupakan salah satu sarana yang menjadikan Allah suka sama kita. Rasulullah suka sama kita makhluk pun sayang sama kita berbeda dengan orang yang bakhil ya orang yang bakhil orang yang tamak orang yang pelit tidak mau membantu orang tidak mau memberi apa yang Allah berikan e, kepadanya untuk orang lain dia simpan untuk dirinya saja dan keluarganya ya tanpa ada sedikit pun rasa peduli kepada orang lain ini adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak disukai oleh umat manusia. Makanya ada kaidah yang menyebutkan bahwa eh, kalau kita mau disukai orang, maka berbuat baiklah kepadanya. Jangan pelit kepadanya. Ahsin nas tastaqbit kulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia niscaya kamu akan mengambil hatinya. Ya. Dan disebutkan juga bahwa orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, ya, mereka sangat berharap sekali jika mereka bisa dihidupkan untuk beramal ibadah dan di antara yang amal ibadah yang mereka lakukan jika mereka bisa dihidupkan dan itu adalah tidak mungkin ya tidak bisa walaupun Allah bisa saja Allah bisa saja menghidupkan yang sudah mati namun itu adalah sangat-sangat uh, jarang ya sangat-sangat uh, jarang dan uh, harapan andai ya andai-andai mereka mereka berandai-andai jika mereka bisa hidup kembali ke dunia, maka amalan yang akan mereka lakukan adalah bersedekah. Ini menunjukkan tentang keutamaan bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Dan di antara keutamaan sedekah juga adalah bahwa dengan bersedekah, itu akan e, membersihkan harta kita dan juga akan memberikan kesehatan kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, hasinu amwalakum bizaka wa dawa umardakum Dan obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan bersedekah ini akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kita dan bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa uh, orang yang bersedekah uh, akan ada malaikat yang senantiasa berdoa, uh, senantiasa berdoa supaya Allah memberikan uh, memberikan balasan, memberikan ganti kepada orang yang uh, menyedekahkan rezekinya dan e, malaikat itu juga mendoakan supaya Allah merusak, Allah menghilangkan, Allah membinasakan harta orang-orang yang tidak mau bersedekah. Taib ini dia amalan yang keempat bersedekah. Kemudian, termasuk bersedekah dan sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah memberi bukaan orang yang, ber, yang berpuasa. Ya, pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah, dalam e, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyebutkan: "Barang siapa yang memberi bukaan, ya, memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa." maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu dan tidak menguranginya sedikit pun manfaat so iman karena lahumislu azrihi yang kusmin azri shayun so hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani dan uh, dalam riwayat yang lain uh, dijelaskan tentang mudahnya memberi bukaan orang berpuasa. Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah ya, tentang sesudah mendengar keutamaan memberi bukaan ini. Maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, yajit ma bihi so Ya, wahai Rasulullah, tidak semua kita orang mampu bisa memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Maka dijawab oleh Rasulullah Sallallahu <Suluhilah> Alaihi Wasallam, liman Allah akan memberikan e, ganjaran, pahala untuk orang berikan memberi bukaan orang puasa walaupun dengan sekedar memberi orang puasa bukaan seteguk susu atau sebiji kurma atau seteguk air ya walaupun sedikit jadi tidak mesti banyak wa man saqa saiman saqallahu min haudi surbatan layat ba'daha dan siapa yang memberi minum orang yang berpuasa maka Allah akan memberinya minum kelak di akhirat dengan dari e, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siapa yang meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan dahaga selamanya sampai ia masuk surga. Tay Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan lanjutkan sudah pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih di pembahasan amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan. Jadi eh, tadi sudah kita sebutkan di antara amalan utama itu adalah berpuasa, qiyamul lail, kemudian eh, bersedekah, berbukaan orang yang Berpuasa dan membaca Al-Quran, selanjutnya di antara amalan yang utama juga yang akan membawa keberkahan dan kebaikan yang besar untuk kita adalah beriktikaf. Ya, beriktikaf di masjid. Iktikaf itu apa artinya? Iktikaf itu adalah berdiam diri. Ya, berdiam diri di masjid. Yang di situ dilakukan sholat jemaah ya, uh, dalam rangka bertakorup, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itikaf itu bisa dilakukan dengan uh, banyak berzikir, dengan banyak berdoa, dengan banyak istighfar, dengan melakukan sholat sunnah atau sholat wajib. ya dan bisa dengan uh, membaca Al-Quran, dan bisa dengan uh, memikirkan, ya, memikirkan, dan mentadaburi ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah yang dilakukan semua itu di masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ya. Ta'ala, dan ini adalah merupakan amalan yang sangat utama. Karena itu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau memanfaatkan momen Ramadan. Beliau senantiasa beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari yang terakhir. Dan di tahun e, di saat e, di tahun e, di mana beliau wafat yaitu Uh, tahun uh, ke-11 Hijriah beliau uh, di bulan Ramadan i'tikaf selama 20 hari sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi uh, dengan i'tikaf uh, kita uh, dalam i'tikaf itu kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita memfokuskan diri kita untuk uh, uh, mentadaburi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, sehingga kita semakin kuat, ya semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita merasa rendah di rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghayati bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menghayati bagaimana. Uh, sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita banyak bermohon kepada Allah Banyak berdoa, berzikir, istighfar Baca Al-Quran, uh, Qiyamul Lail Di masjid saat kita beriktikaf Ini adalah merupakan amalan yang uh, sangat besar sekali ganjarannya uh, Dengan demikian kita uh, menjauhkan Ya Menjauhkan pikiran-pikiran uh, kita terkait dengan duniawi, pikiran-pikiran ya. kita terkait dengan duniawi yang terkadang ya, menghalangi kita atau mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itikaf itu tidak. Uh, tidak mesti dilakukan eh, selama 10 hari full ya selama 10 hari full bisa juga dilakukan satu hari setengah hari dua hari ya tapi yang terbaik tentu dilakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya beliau eh, 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau beriktikaf tikap di masjid itu tidak harus berdiam di masjid saja, tidak boleh keluar masjid. Boleh keluar masjid saat ada hajat, ya. Saat ha ada hajat kita harus keluar. Ya. Apakah untuk kode hajat atau untuk uh, uh, menyiapkan keperluan keluarga kita atau diri kita, maka boleh kita keluar dari masjid. Dan dengan beriktikaf maka terutama e, 10 hari terakhir Ramadan maka kita mengharapkan e, Allah memberikan karunia kepada kita e, yaitu kemuliaan malam Lailatul Qadar ya yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu ganjarannya sangat luar biasa man lailatul qadri gufiro lahu ma taqad min zambih. Di antara keutamanya adalah siapa yang kiamul lail pada malam lailatul qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan keutamaan malam lailatul qadar itu adalah khairun min alfis syahr. Lebih baik dari seribu bulan. Ya yang seribu bulan itu eh, kurang lebih 83 tahun. Jadi beribadah di malam itu ya lebih baik dari 83 tahun atau lebih. Jadi ini eh, merupakan sugesti kepada kita untuk semakin ke hujung Ramadan itu ibadah kita hendaknya lebih baik. Ibadah kita ya kalau dari awal Ramadan sudah baik, maka hendaknya semakin ke ujung harus lebih baik, bukan malah makin melorot, bukan malah makin loyo. Karena itulah ada bonus malam Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan karunia kemuliaan malam Lailatul Qadar. dan malam Lailatul Qadar itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam carilah kata beliau di 10 hari terakhir Ramadan dan e, biasanya adalah di malam-malam yang ganjil dan e, disebutkan oleh ulama bahwa e, kemungkinan yang terbesar malam Lailatul Qadar itu adalah malam tanggal 27 Ramadan. Namun tentu itu adalah e, tidak ya, bukanlah sebuah e, kepastian ya, bisa saja tanggal yang lain dan kita juga jangan dalam e, mengharap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu hanya beribadah di malam-malam ganjil karena kita sendiri berbeda pendapat terkadang ya dalam menentukan awal Ramadan sehingga e, terkadang kita menganggap ini adalah malam genap sementara bisa jadi itu adalah malam ganjil karena itu yang terbaik adalah ya 10 malam terakhir Ramadan itu kalau memang kita serius untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar kita harus menghidupkannya semuanya ya tentu fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kamu kepada Allah semampumu dan dalam bertakwa kepada Allah dalam beribadah itu dibutuhkan mujahadah dibutuhkan e, kesungguhan dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan walladzina jahadu fina subulana dan yakinlah orang yang berjuang di jalan Allah orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah mendapatkan karunia Allah niscaya Allah akan mudahkan jalannya. Kemudian amalan yang utama juga di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah Umroh. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim umratun fi ramadhan ta'dil hajjah melakukan ibadah umrah di bulan ramadhan itu ganjarannya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan dalam hadis yang lain dikatakan orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan ramadhan maka e, seolah-olah ia melaksanakan ibadah haji bersamaku maka bagi kita yang memiliki kemampuan ya terutama sekarang apalagi sekarang sudah uh, dibuka ya sudah dibolehkan untuk melaksanakan umroh uh, sebelum ini ya uh, di masa pandemi itu ditutup namun sekarang sudah dibuka Alhamdulillah maka Uh, barang siapa memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah umroh ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa mendapatkan uh, ganjaran yang besar sama dengan melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan <tuh> yang terakhir yang uh, merupakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini yaitu memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Ya. Memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Amalan-amalan ini juga di luar Ramadan adalah merupakan amalan-amalan yang sangat penting dan sangat utama. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Terkait zikir Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah merupakan amalan orang-orang ya, yang beriman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Perumpamaan orang-orang yang berzikir, mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dengan dan orang yang mati." Jadi, orang yang hidup tapi dia tidak berzikir maka pada hakikatnya dia adalah orang yang sudah mati ya mati hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala orang yang berdoa <coughs> ya berdoa juga adalah merupakan amalan yang paling utama <coughs> dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muhul ibadah doa itu adalah inti ibadah ya karena itu di bulan Ramadan berdoa itu sangat luar biasa keutamaannya. Dan di saat kita berpuasa, berdoa itu juga adalah merupakan salah satu yang besar kaitannya dengan puasa. Sangat dianjurkan orang berpuasa itu mustajab doanya dan orang yang berdoa kepada Allah itu menunjukkan ya jati dirinya, adanya pengakuan kepada Allah bahwa dia adalah makhluk, dia adalah zat yang lemah Dan Allah adalah sang kholik, sang zat yang maha perkasa Karena itu Allah senang terhadap orang yang banyak berdoa kepadanya Dan dalam berdoa hendaklah kita men, me, memanfaatkan dan memperhatikan waktu-waktu yang mustajab ya Waktu-waktu yang mustajab E, bisa pada sepertiga malam yang terakhir atau antara e, azan dan iqamah atau ketika sujud atau ketika safar, ketika puasa, e, ketika kita berbuka dan waktu-waktu mustajab yang lain harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan begitu juga istighfar ini adalah merupakan salah satu ibadah dan amalan yang utama kita minta ampun kepada Allah, kita menginsapi kesalahan kita, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan amalan yang sangat disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah bersabda, lallahu asyaddu farohan bitaubati abdihi, sungguh Allah itu lebih suka, lebih senang terhadap, Uh, Tobatnya seorang hamba daripada senangnya seorang yang sudah putus asa mendapatkan kendaraannya, dan akhirnya dia mendapatkan kembali kendaraan yang awalnya tidak yakin sudah putus asa. Dan dia akhirnya mendapatkan kembali uh, kendaraannya, lengkap dengan perbekalannya. Dia uh, merasakan kesenangan yang luar biasa, sangkin senangnya, dia pun tersalah dalam. Mengucapkan kata-katanya, dia bersyukur kepada Allah, dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah, kamu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu Ini adalah perkataan yang salah, namun eh, perkataan ini eh, tidak ada dosanya karena dilakukan tanpa sengaja ya, Dia ingin mengatakan, eh, dia bersyukur, Ya Allah Aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Taib ini dia Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kita bermujahadah, bermujahada, kita ubah kebiasaan lama kita yang kurang baik, yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita uh, kita hilangkan, kita rubah menjadi yang baik. Dan kita banyak bermohon kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk e, melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.